Pagi guys, kembali lagi bersama gue, Saiko dari tim Ararki. Gue akan bagi-bagi keseharian gue. Hari ini kita bakal main game, terus kita main bareng sama tim Ararki yang lain. Tapi sebelum itu, kita pergi ke kafe dulu nih buat cari suasana baru. Kita bakal nemuin fans Ararki di sana. Nah, gimana caranya mereka nemuin gue? Let's go! Oke guys, sekarang kita udah sampai di kafe deket GH Ararki nih. Sebelumnya, gue mau kenalin partner baru gue nih, Jinyu ROG Zephyrus G14, World Most Powerful AMD Radeon Gaming Laptop. Laptop terbaru dari ROG ini sangat powerful dan enak dibawa kemanapun. ROG Zephyrus G14 ini sudah dilengkapi dengan Windows 11, di mana Windows 11 sendiri udah banyak digunain oleh para gamers, termasuk konsoler gamers, untuk main game-game favorit mereka di Steam ataupun Xbox Pass. Terus, kalau main di ROG Zephyrus G14, kamu bakal ngerasain pengalaman bermain yang terbaik. Karena dengan Windows 11, kamu bisa mainin game-game terbaru dengan grafik yang seperti nyata. Gimana? Sangat menarik kan ROG Zephyrus G14 ini? Selain itu, laptop gaming yang sangat powerful ini juga punya body yang sangat compact. Jadi, kamu bisa mainin semua game yang kamu suka. Playtime, anytime. Nah, sekarang gimana caranya fans Ararki bisa nemuin gua di tempat yang seramai ini? Itu sangat mudah, karena ROG Zephyrus G14 ini. Karena sudah dilengkapi dengan fitur Animatrix Display. Display di cover depan yang dapat dikustomisasi dengan gambar, GIF, atau tulisan berjalan yang akan gue lakuin sekarang untuk fans Ararki menemukan gue di tempat yang seramai ini. Sangat mudah kan untuk menemukan fans Ararki di sini, dan di tahun ini ada peningkatan lebih dari ROG para Animatrix Display, yaitu titik lubang LED yang menjadi 14.969. Dan tentunya dengan banyak titik tersebut membuat gambar dan tulisan yang kita ingin tampilkan di cover laptop ini akan lebih terlihat jelas dan detail. Oke guys, saatnya kita pulang dan kita akan berlatih dan bermain bersama member Ararki yang lainnya. Nah, tadi itu merupakan fitur Animatrix yang menjadi fitur unik dari laptop ROG Zephyrus G14 ini. Lalu, apalagi alasan gua untuk memilih laptop ini? Sebagai seorang gamer profesional, pastinya gua butuh laptop yang cepat dan dapat memberikan visual terbaik saat bermain game. Yes, di tahun ini laptop ROG Zephyrus G14 menjadi laptop satu-satunya yang hadir dengan prosesor dan kartu grafis dari AMD yang memberikan performa dan grafis terbaik di kelasnya. Performa kencang, kita tidak perlu khawatir karena udah ada vapor chamber dan juga liquid metal thermal compound di CPU dan GPU-nya. Jadi, gak perlu khawatir lagi kalau masalah panas. Dan karena ROG sangat paham dengan kebutuhan para gamers, ROG juga memberikan peningkatan di layar. Dimana pada layar ROG Zephyrus G14 ini, kini hadir dengan 91% screen to body dengan aspek rasio 16:10. Lebih luas untuk menikmati game favorit dan untuk menikmati multimedia. Dan poin yang paling penting untuk para gamers adalah refresh rate dari layar. Nah, untuk hal ini nggak perlu khawatir. Karena laptop ini juga hadir dengan layar Full HD 144Hz yang sangat cukup untuk bermain game yang sangat kompetitif. Selain itu, ada fitur unik lagi nih dari ROG Zephyrus G14 ini. Fitur uniknya adalah 180 derajat Ergo Lift Hinge yang membuat laptop ini bisa ditekuk seperti ini. Fungsinya untuk apa? Banyak. Misal, kita mau presentasi ke rekan tim. Dan bisa juga untuk mendiskusikan strategi yang akan kita jalankan di pertandingan nanti. Sekian sharing kegiatanku hari ini bersama laptop ROG Zephyrus G14 ini. Terima kasih yang udah stay dari awal video sampai akhir ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, untuk kamu pengguna laptop ROG, kamu bisa join ROG Community Indonesia yang merupakan tempat untuk para pengguna setia laptop gaming, ROG, dan TUF berbagi pengalaman, bermain game, dan berinteraksi dengan tim ROG. Segera bergabung dengan ROG Community Indonesia di channel Discord ini.
Oke, sekian dari gua Saiko. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!